baru saja terjadi letusan ya dari arah Semeru sana kan. Tapi di sini masih tampak sisa-sisa daripada kumpalan asap ya. Yang tidak lain tidak bukan ini dari arah Semeru rekan ya. Inilah tampak bagaimana situasi kondisi seperti Semeru saat ini. Nah ini rekan ya, masih ada sisa-sisanya ya di bagian ujung atas, masih tampak ya abu-abunya ya. Pas oleh angin memang. Untuk sementara angin cukup kencang juga di sini kan ya. Tapi beberapa di bagian aliran ini seperti ini. Kecil sekali rekan, tapi yang di balik sana memang besar ya, yang namanya besok koboan. Nah itu ada di baliknya daripada ini semua. Ini yang bagian bawah itu lintasan motor, baik itu roda 2, roda 6 ya. Nah itu bisa melintas di bagian bawah situ rekan ya, di berang sungai kecil ini. Nah inilah tampak sepertinya rekan ya, beberapa kreator memang banyak di sini rekan ya. Karena di sini juga ada ya untuk tongkrongan juga ya, tongkrongan maksudnya seperti warung sudah ada di sini, walaupun saat ini warung ini kondisinya masih tutup ya, sudah tutup warung ini. Beberapa roda 6 tampak
nggak tampak sama sekali gitu. Ya kadang-kadang kita harus menunggu memang. Sungai kecil tampak seperti ini rekan, ini mengalirkan pasir juga. Tadi sempat banjir memang, tapi skalanya skala kecil tadi ya. Di sungai kecil ini juga itu debit airnya nggak seberapa, tapi di balik sana juga itu banjir, tapi juga masih debit air kecil sekali. Biasanya warga yang di atas itu dengar suara gemuruh daripada banjir ini sendiri, itu akan turun lihat gitu ya, lihat perkembangan daripada banjir ini sendiri. Coba kita tunggu kan ya. Ya, kalau banjir tadi sih memang banjir tapi skala kecil ya, tapi sekarang udah cuaca sudah mulai sedikit membaik, berangsur-angsur membaik. Kondisi sungai, sungai kecil biasanya tetap untuk penyeberangan juga ya, karena sungai ini juga lintasan daripada roda dua untuk para penambang pasir. Tambang pasir ada di samping sana rekan ya, sebelah kiri ya. Biasanya truk ini yang sudah muat pasir bisa parkirnya di sini sambil ngopi dulu biasanya di warung ya, tapi saat ini memang kondisi ini jadi sempat hujan, jadi resapan air banjir tadi udah cepat resap, karena memang di sini secara geografi ini adalah semua itu pasir, nggak ada yang tanah rekan, pasir dan bebatuan, bebatuan mulai skala kecil dan besar ya tingkatannya itu. Tapi kita coba melihat kondisi Semeru lagi ya. Coba kita lihat kondisi kita tunggu rekan ya, sabar ya, memang harus menunggu sabar kan ya, bukan menunggu Pak sabar ya. Beberapa kreator memang posnya di sini rekan, terkadang dia harus nunggu di sini, memang nunggu banjir, nunggu letusan dari Semeru juga untuk memberikan info kepada rekan-rekan semuanya. Tentu angin kondisi masih cukup kencang rekan ya. Untuk warga udah naik lagi ya. Angin cukup kencang rekan, apalagi saat siang hari begitu. Luar biasa kencangnya angin, makanya terkadang kita menggunakan perangkat gimbal itu juga tetap goyang karena hempasan daripada angin itu sendiri ya. Sambil melihat situasi kondisi yang ada di seputaran Semeru ini rekan, sekedar kabar berita dan informasi buat rekan semuanya ya. Harapan kita ya tentu manfaat ya. Apa sini batu besar ya ukurannya rekan ya. Ya kami sendiri di sini bersama berdua sama TV Semeru bersama Rudy LMG rekan ya. Kunjungi juga sebagai channel YouTube Rudy LMG rekan. Ya kita pantau terus Semeru bagaimana. Di bagian pertengahan daripada Semeru itu sendiri itu adalah awan rekan ya. Kalau tadi yang awal tadi memang sisa-sisa daripada letusan ya. Tampak jelas sekali rekan sebagai Gunung Semerunya ya, kurang lebih memang jarak tempuh dari kita dari Semeru itu kurang lebih menurut warga itu sekitar 8 sampai 9 kilo menurut warga ya, informasinya gitu sempat kami tanya ya, tapi secara pasti kami tidak mengerti. Nah, ukurannya warga itu kurang lebih 8 sampai 9 kilo itu aja kan.
memang cukup dekat juga sih. Tapi kalau menurut saya nggak sampai itu rupanya. Ya. Sampai menunggu Semeru, rekan.